Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali latihan kita membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harakat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan baca cerita pendek yang kedua. Ya. Yazbahur rajulus saminu. Laki-laki yang gemuk itu sedang menyembelih dajajatan saghiratan, ayam yang kecil, wasyatan kabiratan, dan kambing yang besar, bisaifin jadidin, dengan pedang yang baru, wara'al baiti, di belakang rumah. Ar-rajulus saminu, laki-laki yang gemuk itu, jazarun, adalah seorang tukang jagal. Ya. Yazbahu, zabaha yazbahu fi'il mudhari'. Ar-rajulu fa'il, ya. As-saminu sifat untuk fa'il. Kemudian dajajatan maf'ul bih, saghiratan sifat untuk maf'ul bih, kemudian wa huruf 'athaf, ya. Wa huruf waw, huruf 'athaf. Syatan, dia ma'atuf kepada dajajatan, ma'atuf kepada maf'ul bih. Kabiratan sifat untuk syatan, ya. Kemudian bisaifin huruf jar dan isim yang berkedudukan sebagai masbuk biharfil jar atau majrur biharfil jar. Jadidin sifat untuk saifin. Wara'al baiti, wara'a adalah zaraf makan, dia sekaligus mudhaf, al baiti mudhaf ilaih. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat yang kedua, ar-rajulu mubtada, ya. As-saminu sifat untuk mubtada, jazarun adalah khabarnya. Demikian ya cara membaca dan menerjemahkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali latihan kita membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harakat. Dan sekarang kita akan baca cerita pendek yang ketiga, ya. Fil fasli imra'atun, di kelas itu ada seorang wanita, ya. Atau kalau kita membaca dipisah-pisah, fil fasli, ya, di kelas itu imra'atun, ada seorang wanita. Tapi karena di sini ada hamzahnya, hamzah wasal pada imra'ah, bacanya fil fasli imra'atun, ya. Di kelas itu adalah ada seorang perempuan. Al mar'atu, ya, imra'atun, kalau diberi alif lam, maka cara menuliskannya menjadi al-mar'atu atau membacanya menjadi al-mar'atu. Ini harus dihafal ya, pengecualian. Al-mar'atu, wanita itu, mudarrisatun, adalah seorang guru wanita, ya. Tajlisu, sedang duduk al-mar'atu, wanita itu, 'alal kursiyi, di atas kursi, amamal fasli, di depan kelas. Al-mar'atu, wanita itu, mudarrisatun rahimatun. Mudarrisatun adalah seorang guru wanita yang rahimatun, yang penyayang. Fil fasli, ini susunan huruf jar dan isim yang majrur atau yang berkedudukan sebagai masbuk biharfil jar, dan ini adalah susunan syibhul jumlah. Dan di sini syibhul jumlah menempati posisi sebagai khabar muqaddam. Sedangkan imra'atun adalah mubtada muakhar. Ya, pembahasannya ada di kitab nahwu. Al-mar'atu mubtada, mudarrisatun adalah khabarnya. Tajlisu, jalasa yajlisu fi'il mudhari'. Al-mar'atu fa'il, 'alal kursiyyi, ya, huruf jar dan isim yang majrur, posisi sebagai masbuk biharfil jar. amama al-fasli amama zarab makan sekaligus mudhaf. Al-fasli mudhaf ilaih. Al-mar'atu mubtada mudarrisatun khabarnya. Ya, dan rahimatun sifat untuk khabar. Demikian ya cara membaca dan menerjemahkannya. Sekarang giliran antum baca tulisan yang tanpa harokat ya, kemudian antum terjemahkan. Dan latih terus hingga lancar ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harakat, dan sekarang kita akan baca cerita pendek yang keempat. Fi haqibati Zaidin, di dalam tasnya si Zaid, qalamun jadidun, ada sebuah pulpen yang baru, wa jamilun, dan bagus. Ishtara, telah membeli Zaidun si Zaid, al-qalam al-jadida, pulpen yang baru itu, atau bisa kita baca Zaidunil qalam al-jadida. Ya, kalau kita membaca bersambung. Ishtara Zaidunil qalam al-jadida. Ya, si Zaid telah membeli pulpen yang baru itu ya. Kenapa dibaca Zaidunil? Ya sudah kita bahas ya pada latihan-latihan sebelumnya. Fid dukani, di toko, amamal madrasati, di depan sekolah ya. Posisi tokonya ada di depan sekolah. Yaumal arbi'i, pada hari Rabu, naharan, siang hari. Ya. Fi haqibati Zaidin, ini susunan ya, huruf jar dan isim yang berposisi sebagai masbuk bi harfil jar. Haqibati sekaligus dia mudhaf kepada Zaidin. Jadi Zaidin sini mudhaf ilaih, dan susunan fi haqibati Zaidin ini susunan syibhul jumlah yang di sini dia berposisi sebagai khabar muqaddam. Kemudian qalamun mubtada muakhar. Jadidun sifat untuk qalamun. Kemudian huruf waw, wa huruf ataf. Jamilun, dia ma'atuf kepada jadidun. Afwan. Ishtara, ya, ishtara ini adalah fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ishtara yashtari, ya, yashtari. Zaidun fa'il al-qalama, ya, maf'ul bih, al-jadida sifat untuk maf'ul bih. Fid dukani, susunan huruf jar dan isim yang berposisi sebagai masbuk biharfil jar. Amama zarab makan sekaligus mudhaf, al-madrasati mudhaf ilaih. Yawmal arbi'ai yawma zarab zaman. Ya, kalau amama zarab makan, yawma zarab zaman sekaligus mudhaf, al-arbi'ai mudhaf ilaih. Naharan zarab zaman lagi, ya, keterangan waktu. Demikian ya cara membacanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.